Oke, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa saya baca dulu ya, dari beberapa teman eh, cara menentukan swing. Ya, oke, saya coba untuk membahas sedikit terkait dengan swing. Ya, oke, ini akhirnya kan masih bergerak naik juga, kan? Jadi, kalau kita tadi ambil posisi sell, tidak segera exit, akhirnya tetap saja kita profit ya, karena naik di atas ini bisa mengcover dari kerugian kita, tetap saja dapat profit walaupun dibiarkan, karena selnya 0,2 buynya dua kalinya ya, buynya dua kalinya. Baik, kita akan coba untuk membahas e, menyinggung sedikit ya, nanti akan kita bahas selanjutnya di materi teknikal, kita akan bahas e, sedikit dari pertanyaan terkait dengan menentukan swing. Swing ini adalah jenis e, tipe trading yang menggunakan jarak eh, jarak menengah atau waktu yang menengah sampai jangka panjang ya ini biasanya antara ada yang mengambil harian atau mingguan harian bukan berarti satu hari ya ini berhari-hari sampai eh, kurang dari satu bulan ini namanya menengah swing jangka menengah ada yang menggunakan swing jangka panjang ya swing jangka panjang ini dalam hitungan bulan bahkan sampai tahunan nah yang menggunakan swing yang harian hingga mingguan ini rata-rata biasanya di atas tiga hari ya di atas tiga hari sampai dengan satu bulan ya 20 hari antara tiga hari hingga 20 hari time frame yang digunakan rata-rata menggunakan D1 dan W1 sekali lagi D1 dan W1 targetnya mengadopsi trading eh, di trading satu hari rata-rata 300 kalau tiga kalau 20 hari berarti sekitar 6000 ya 6000 pip atau kita ambil rata-rata tengahnya biasanya antara 3000 hingga 4000 pip ini rata-rata ya, trading jangka menengah atau swing ambil antara 3000 hingga 4000 ya caranya namanya swing ini ngambil puncak-puncaknya perhatikan ketika dia menyentuh level ya menyentuh di puncak level dia tidak mampu udah mulai turun kita ambil posisi sell targetnya di swing ber berikutnya di sini nah sekarang saya berikan contoh dulu ya biar nanti ada gambaran ada ilustrasi dulu Time frame tidak bisa kita gunakan yang pendek begini. Kita gunakan minimal D1. Di D1 nanti kita bisa ambil peluang posisi yang yang terbaik untuk swingnya. Contoh seperti ini. Swing itu ketika dia naik sudah terbentur. Ketika dia naik sudah mulai terbentur ya. Contoh di sebelah kiri di sana ada swing, ada high Di sini ada hike nya. Di sini ada high ada high ada high ada high ya. Kemudian berikutnya setelah itu dia mulai bergerak turun kemudian mulai naik mendekati levelnya, mendekati levelnya. Kemudian dia mulai berbalik ya, mulai berbalik sehingga ada banyak level yang tidak di breakout, ada tidak dilewati. Kemudian ketika sudah menyentuh mendekati levelnya dia mulai berbalik merah maka di sini kita ada peluang untuk kita mengambil posisi swing. Merah harus terbentuk baru kita masuk selnya di sini. Kita masuk posisi sel dengan tar, misalkan ya lotnya 0,2 misalnya ya. Targetnya di mana? Tadi target untuk swing ini bisa 5 hari, 10 hari, 20 hari, tergantung eh, kita mau berapa lama. Nah, targetnya itu berada di swing, Swingnya di mana? Swing itu ya dia pantulan lagi. Di sini ada swing dan di sini ada swing. Nah kita coba ukur. Tadi sudah kita sampaikan di e, penjelasan rata-rata dia e, swing ini 3.000 hingga 4.000 pips. Sehingga kita bisa gunakan ini sebagai acuan juga. Dari entry posisi entrynya nya kita tarik target profitnya 4000 ribuan ya, kecil sekali 4000 ini ya ya 4000 ini kecil sekali ya. Ya, normalnya berada di swing di sini. Ini di swingnya di sini. Ada swing kita targetkan di sini. Ya, contohnya seperti ini. Ini TP-nya di sini. Jadi kalau kita menggunakan trading jangka menengah atau swing, ini wajib ada TP dan SL. TP ya di 1825.43. Nah, SL-nya di mana? Kalau TP sudah ketemu, baru kita menentukan stop loss-nya. Nah, stop loss-nya kita bisa gunakan perbandingan 1 banding 1 atau 1 banding 2. Artinya kalau rugi 50, berarti untungnya 100. Nah, sekarang untungnya sekarang. Ini dari sini kita tarik ke bawah. Anggap saja ini TP-nya di sini ukurannya. Kalau kita tidak mau menghitung, kita cukup tarik garis seperti ini ya. Oke, saya perbesar dulu. Eh, memberikan contoh tadi ya. Kita taruh di sini untuk TP-nya. Sedangkan SL-nya ini bisa sama panjang atau bahkan setengahnya atau dilebihkan sedikit begini. Ya, tidak wajib harus satu banding dua, satu banding tiga itu bagaimana kita nanti nyamannya ya. Bagaimana kita ikhlas e ketika nanti betul betul marketnya berbalik ya. Kalau saya saya lebih cenderung ke tengah-tengahnya, ya tidak separuh dan tidak utuh sehingga uh, saya ambil seperti ini. Kemudian taruh di atasnya di sini. Nah, kemudian ketika sudah kita tandai baru kita buat garis horizontal. Di sini tipe uh, SL-nya di sini stop plusnya di sini SL kita tentukan di 19.81.73 SL nya di sana kemudian ketika terpenuhi ini berapa lama ya berapa lama terpenuhinya bisa berhari-hari ya yang jelas berhari-hari apakah di bawah akan juga kena-kena cuma butuhnya lebih lama lagi lebih lama lagi artinya ketika bahkan satu bulan dua bulan pun yang terpenting ketahanan kita masih mampu dan batasan resiko kita sudah ada ya sudah resiko terburuknya kita ruginya di sini 6500 sekian dikali lotnya 0,2 ya dikalikan lot 0,2 artinya tinggal uh, 1000 sekian ya atau mungkin sekitar 2000 ya Tentu modalnya harus cukup. Ketahanan ini minimal e, 20.000 ya, 20.000 pip atau lebih aman 50.000 pip ya, ketahanan. Sehingga ketika kita menggunakan lot 0,2 ini, ketika kita menggunakan lot 0,2, lotnya 0,2, maka logikanya tentu akan e, besar nanti ya yang harus kita siapkan modalnya sedangkan modal misalnya 10.000 saja ini ketahanan yang minimal adalah 20.000 minimal ya lebih aman kita menggunakan ketahanan 50.000 kalau kita menggunakan ketahanan minimal modal 10.000 ini lotnya 0,5 0,5 maksimum 0,5 kita bisa gunakan 0,2 tidak menjadi masalah Apakah nanti bisa MC? Tidak bisa karena ada SL yang sudah kita batasi berapa tadi? 6000 pip 6000 ini dikalikan 0,2 ini cuma 1200 Dari 10000 kena 1200 masih jauh, masih sangat-sangat aman sekali Itu caranya Jadi ketika dia sudah mulai menyentuh di levelnya dan mulai berbalik di situ adalah level puncaknya Contoh lagi yang mungkin terbaru saat ini ya Nanti ketika besok ini terbentuk kondisinya merah seperti ini, ya, dengan catatan seperti ini yang merah di D1, maka ini sudah e, tepat untuk kita membuka posisi untuk e, swingnya sell. Targetnya di mana? Targetnya di sini. Atau kalau kita terlalu jauh, misalkan target kita ini 6000 ya, kita target kita cuma 4000 misalkan maka kita bisa ambil swing yang ada di sini. Silakan diuji, silakan dibuktikan nanti akan bertahan akan e, menyentuh berapa lama. Yang terdekat di sini, ya kita bisa e, gunakan tanda, kita bisa gunakan tanda juga di sini. Saya menggunakan yang dekat misalnya yang di sini, 4000. Kemudian saya gunakan untuk TP nya di bawah ini di 1811 kemudian SL nya saya bisa hitung seperti ini ya taruh di atasnya Nah nanti kalau SL menyentuh level maka jauhkan kita bisa taruh di sini untuk menjauhkan dari levelnya di atas kita tentukan untuk SL nya kemudian di bawah kita tentukan untuk TP nya seperti ini ya kira-kira seperti itu cara menentukan Termasuk yang di bawah pun sama, contohnya ketika dia sudah turun membentuk level, kemudian dia kembali turun lagi membentuk level lagi, kemudian dia berubah menjadi warna hijau Maka kita entry-nya di sini, entry buy-nya sudah selesai terbentuk warna hijaunya di sini Sehingga entry buy-nya di sini targetnya di mana? Targetnya di swing. Swing itu targetnya di swing, di ayunan atau di puncak di sini harusnya. Tapi butuh waktu lama kalau terlalu jauh. Coba perhatikan ketika kita entry di sini, buy-nya di sini, kemudian targetnya di sini ada 7000 padahal kita tadi targetkan hanya 3000 hingga 4000 ya. Boleh-boleh saja tapi butuh waktu yang lebih panjang ini. Ya, tetapi tetap tersentuh walaupun butuh satu bulanan. Tersentuh dengan target, dengan dapat pencapaian sekitar 7000, ya 7000 kalikan lotnya berapa? Contoh nanti, misalkan 7000 itu kita dapatkan dengan eh, menggunakan lot, misalnya 0,2 dikalikan 7000 pip. Keuntungan kita adalah 1.400 Kita bagi berapa hari? Tersentuhnya di harga ini, di swingnya. Ya, itu berada di uh, candle ini warna hijau ini ya. Ya, di candle di sini sudah kita dapatkan untuk uh, close-nya ya. Sehingga kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Oh, sorry ya. Kita coba hitung lagi dari sebelah kiri ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 bulan 1 bulan hampir 1 bulan setengah artinya kalau ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 sekitar 1 bulan setengah berarti 30 hari ya 30 hari 1400 saya bagi dengan 30 hari kerja maka dapat Rata-rata satu hari adalah 46 dolar. 46 dolar kalau saya bagi dengan lot 0,02. Maka ketemu 2300 sudah lebih dari cukup. Bahkan targetnya hanya 500 hingga uh, 700 atau bahkan rata-rata kita buatkan tadi 300 pip per hari. Ini sudah lebih dari cukup. Karena cukup lama ya. Eh uh, bukan satu minggu bukan dua minggu tapi satu setengah bulan ya namun demikian dihargai dengan profit yang yang betul-betul sesuai ya demikian juga nanti ketika dia naik turun sama ya perhatikan sisi kiri ya selalu ada gunungan selalu ada lembah di mana dia di situ persis mendekati levelnya kemudian tidak bisa break out kemudian mulai berubah warna dan kelihatan di situ sudah mulai berbalik ya nanti kita ambil posisi dengan target di swing berikutnya.